Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Berjumpa kembali dengan Mr. Channel. Saya akan memberikan penjelasan tentang 7 ciri laki-laki pria yang terkena ilmu pelet atau pengasihan atau pemikat. Akan saya jelaskan, yaitu orang yang terkena pria yang kena ilmu pelet dari seseorang, ya jelasnya dari perempuan, yaitu mempunyai ciri satu, seseorang laki-laki itu akan cinta menggebu-gebu. Itu cintanya itu yang diungkapkan tidak wajar. Yang kedua, yaitu pria itu akan mengalami kerinduan, rindu ingin selalu bertemu, yang sangat menyiksa bila tidak ketemu. Yang ketiga, ciri dari laki-laki itu akan terobsesi dengan perkataan si perempuan, ingin ini, ingin itu, ingin datang, suruh datang, dia akan datang, suruh beli ini, dia akan membelikan, walaupun laki-laki itu tidak punya uang, dia akan mencari uang atau bagaimana dia mendapatkan barang tersebut untuk diberikan kepada si perempuan. Yang nomor 4, yaitu si pria merasa sakit yang tidak nyaman dan susah untuk berpikir, yaitu laki-laki itu merasa sakit yang tidak nyaman, dan sakit itu akan sembuh bila laki-laki itu akan ketemu sama perempuan yang memelet tadi, yaitu merasa nyaman, merasa enak, merasa kehidupannya tenang lah dekat dengan si cewek perempuan tadi. Yang kelima, yaitu yang pria akan kehilangan selera makan. Kehilangan selera makan yang menjadikan dia nafsu makannya akan hilang. Bila dekat dengan si perempuan, dia makannya enak. Yang keenam, yaitu si pria akan mengalami susah tidur. Biasanya tidur bleksek-bleksek enak. Seketika itu dia lagi kena pelet, dia akan merasa susah tidur. Tidurnya cemas, susah tidur. Tidurnya tidak bisa seperti sedia kala, yaitu bleksek. Sekarang tidurnya akan giring. Lama-lama dia akan bisa tertidur. Yang ketujuh, yaitu si pria sering mengalami sakit kepala. Kemudian di pundak kiri mengalami agak berat, terasa berat, dan mengalami sakit di bagian lambung. Tiba-tiba merasa sakit bagian lambung. Secara medis tidak mengalami penyakit gangguan pencernaan, tetapi merasa sakit di bagian pencernaan. Kemudian yaitu saya tambahkan lagi, yaitu bagian 8, bisa mengalami
orang yang sakit kayak gatal, alergi, itu bisa penyebab dari pelet. Yaitu scan tipe-tipe, ciri-ciri laki-laki, pria yang kena gangguan pelet atau pemikat dari seseorang yang terkena pada si pria tersebut. Terima kasih keterbatasan yang saya sampaikan. Bila ada, bisa membantu menambahkan, karena ini adalah sebuah tutorial, hanya pengalaman, pengalaman pribadi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, saudara yang melihat channel misteri ini sebagai pembelajaran dan bisa dikaitkan dengan apa yang ciri-ciri yang saya berikan tadi. Insya Allah, yang penting banyak berdoa kepada Tuhan, kepada Gusti Allah, semoga apa yang kita harapkan jauh dari gangguan sihir, gangguan ilmu hitam, agar jauh dari kita. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.